Selamat datang di papan tutorial. Nah, kalian yang ingin mengaktifkan mode syariah di link aja, kalian bisa simak video ini. Nah, di link aja itu ada menu syariah. Nah, kalian yang belum mengaktifkan, segera aktifkan karena ada beberapa fitur yang menarik dari link aja syariah. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi link aja yang ada di ponsel yang kita miliki. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kalian bisa lihat ini adalah tampilan beranda link aja yang saya miliki. Nah, di sini saya sudah memiliki akun link aja. Nah, kalian jika belum memiliki, kalian harus memiliki atau mendaftar terlebih dahulu aplikasi link aja. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan mode syariah? Kalian bisa lihat menu akun di pojok kanan bawah akun tersebut. Kalian klik menu akun. Setelah kalian klik menu akun, otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat link aja syariah tidak aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Kalian klik link aja syariah. Setelah kalian klik link aja syariah, otomatis nanti akan keluar menu tampilan lanjutan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat nikmati berkahnya transaksi dengan link aja syariah. Nah, transaksi lebih nyaman, berbagi jadi semakin mudah, promosi pasti berkah. Nah, kalian jika ingin mengaktifkan, kalian klik tanda merah di bawah itu ada menu aktifkan. Kalian klik menu aktifkan. Setelah kalian klik menu aktifkan, di sini itu tentang layanan link aja syariah. Di sini ada beberapa poin, kalian bisa baca terlebih dahulu sebelum mencentang, atau kalian langsung centang di bawah tersebut. Nah, lebih baik kalian baca terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa ketentuan jika kalian ingin mendaftar atau membuat mode link aja syariah. Nah, setelah kalian baca, kalian klik tanda kotak di bawah itu. Jika kalian sudah selesai membaca, kalian klik centang seperti ini. Nah, jika sudah ada aktif seperti ini, kalian tinggal klik aktifkan. Nah, di sini berarti kalian sudah menyetujui untuk merubah sebelumnya link aja biasa menjadi link aja syariah. Nah, di sini setelah kalian klik aktifkan, di sini kalian harus memasukkan PIN link aja yang kalian buat saat mendaftar aplikasinya. Nah, di sini kalian sudah mengaktifkan. Nah, layanan syariah telah aktif. Ini tandanya kita sudah berhasil mengaktifkan layanan syariah yang ada di aplikasi link aja yang kita miliki. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah berubah menjadi link aja syariah sesuai yang telah kita setujui.